Kita dulu tuh pakai lilin sama api saja. Pakai pelita. Anak-anak belajar malam tidak bisa. Nama saya Kris Purwanto. Saya pelaksana utama pemasangan LTSHE untuk paket Papua 2 dan Papua 3. Rencana pemasangan di Kabupaten Lani Jaya sebanyak 29.155 paket tersebar di 21 distrik. Kendala pemasangan adalah jarak dari rumah ke rumah sangat berjauhan dan tidak ada akses jalan sehingga kita harus berjalan kaki, naik turun gunung, dan melewati sungai-sungai. Kendala kedua adalah ada beberapa distrik yang merupakan zona merah sehingga tim pemasangan kami tidak diizinkan untuk mengambil foto-foto dokumentasi maupun titik koordinat rumah-rumah yang kami pasang. Data yang diberikan oleh SDM itu tidak semuanya bisa kami laksanakan di lapangan karena kadang jumlah desa di data ESDM itu misalnya ada 4 begitu, ternyata data di lapangan itu ada 7. Maka mau tidak mau kami harus memberi tambahan untuk 7 desa yang belum ada di daftarnya ESDM. Memang tidak mudah mengerjakan pekerjaan yang namanya listrik di tanah Papua. Artinya memang medannya sangat berat, bukan karena apa-apa medannya sangat berat, tetapi apapun, seberat apapun medan harus bisa kita taklukkan dan desa-desa harus terang benderang supaya rakyat Papua di malam hari dapat semuanya menikmati penerangan sehingga semuanya bisa melakukan kegiatan supaya usaha-usaha milik rakyat di kampung, di desa terus dapat berkembang, berjualan dan juga tentu saja anak-anak kita malam hari bisa belajar dengan baik. Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus kita penuhi. Terima kasih Bapak Jokowi kasih lampu. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi.